Tidurin, tidurin di tangannya, tidurin. Good. Bima. Ih, gila tadi kenceng banget bunyinya. Hah? What is up everybody, it is a beautiful day. Back with me Beams Aryo, YouTube channel Beams Aryo tentunya. Dan guys, kembali lagi di keretek abal-abal, look. Ya ampun, ada bajunya. Ngerikan, mami sih iseng buat waktu itu. Tapi pas kemarin aku ke Bali ya, orang itu pada ngenalin aku bukan karena The Golden Family atau Papa The Golden, bener-bener karena keretek abal-abal semua, serius. Cuman kamu pakai baju ini ke Bali? Iya, tapi maksudnya mereka yang kayak Papa The Golden, kayak wih keretek abal-abal gitu. Anyways, Indonesia suka dengan Mahmud. Mahmudin, Mamah Muda Indonesia. Gokil loh Yuriko nih in the house. Instagramin ini. Nih, biar nambah nih 50.000 followers nih. Enggak, serius tau gak? First vlog tembus 1 juta. Second vlog tembus 1 juta. Gila loh. Banyak orang yang awalnya tembus 1 juta, yang keduanya itu enggak tembus 1 juta. Oh gitu. Serius. Ini yang keberapa berarti kita ketak-ketak? Yang ketiga. Tembus 1 juta lagi kayaknya aku harus traktir makan di mana gitu. Serius, gokil nih. Request-nya Yuri. Iya, Yuri. Mahmudin. Jadi susuknya di mana aja? Gampar, Bima. Cerita gak dikit lah. Gak ada susuk, gila kali lu. Sini ya. 4 titik ya. Hai! 4 titik jadinya ya. 4 titik. 4 titik ya. Biasanya di sini, sini sama sini. Tau dari mana sih lu? Iyalah, gosip. Jadi kalau orang ngeliat tuh kayak... Wih, oh Bima pakai. Fokus gitu kan. Fokus. Gokil. Anyways, apa kabar Bu? Baik ya? Baik, susah banget ya. Parah, sibuk banget. Anaknya 5 sekarang. Kenapa 5 siapa? Enggak, mesti bercanda. Kapan dong punya anak lagi dong? Aku sih yang harus punya anak ya. Kamu dulu deh. Satu aja belum ya, udah nyuruh orang punya anak kedua. Kamu Bismillah dulu. Deh, mudah-mudahan guys. Bener-bener pengen banget punya anak banyak, doain ya guys. Pengen punya anak sekarang 5. Sekarang udah punya banyak? No, tapi the real. Okay. Can you imagine? Aku bangun tiap hari. Aku care for my anabul, peluk, cium, sayangin mereka. Oke. Kebayang gak tiba-tiba ini Palta Junior, Snowy Junior, kebayang gak Bima Junior? Kebayang. Gue ngebayanginnya mau bisa nangis nih gue nih. Gila, itu bakal pegang. Bakal gue liatin tiap hari. Pegangin terus tiap hari ya. Itu tidur pun bakal gue yang kayak liatin, Masya Allah. Guys, tuain guys. Udah deh, jangan salfok. Anyways, hari ini kita mau keretek-keretek. Yuriko lagi. Iya. Apalagi kemarin aku bisa ambil kursus, jadi aku tahu beberapa gerakan baru, gitu kan. Dan aku makin semangat keretek-keretek, tau gak kenapa? Karena akhirnya seorang Bima Aryo yang udah mungkin setahun lebih keretek orang, akhirnya aku dikeretek. Sama siapa? Ada sama Cairo Professional Jakarta. Aku udah 2 kali, aku ambil paket 24, jadi tiap Sabtu aku dikeretek. Dan man, my body, feels so good and strong now, serius. Bener, karena semenjak kecelakaan aku tuh masih dalam tahap recovery dan belum 100%. Dan kemarin setelah diketek pertama kali dan kedua kali, kemarin aku push up ya. Kita lagi live lelang, jadi kayak aku push up tiap ada yang belikan. Itu kayak bener-bener, alhamdulillah sih. Enak sekali. Badan aku tuh kayak gak lemes-lemes gitu loh. Good for you. Damn. Jadi aku makin semangat, mengetahui bahwa pada saat aku keretek-keretek orang, itu akan membuat dia ngerasa lebih enak juga, gitu. Oke. Gimana? Jadi, aku ngapain kayak aja udah, nih? Udah 2 kali nih, ketiga kali keretek-keretek sama kamu, kayaknya harusnya badannya masih oke ya? Masih oke harusnya, cuman kemarin-kemarin aktivitas gimana? Kan waktu itu kalau udah di Bali kan sempet tuh pegel-pegel apa segala macam. Kayaknya oke sih, aku nggak ada aktivitas gimana, cuma lagi sering olahraga aja sih sekarang. Oke, olahraganya intensitasnya kayak simple, angkat-angkat agak berat. Agak atau berat sih. Agak berat ya, olahragawan banget kamu berarti ya. Iyalah.
Ngeselin banget ya. Iya. Nggak mungkin 6 bulan lalu, impossible. Apa sih? Kamu dari Bali tanggal hari-nya bulan apa? I don't remember. Kayaknya udah lama sekali ya. Januari, coy. Sekarang Juli. No way. No, iya bener, Shen. Oh iya, because aku New Year di sana kan? Gila guys, gua kalau gila kalau aku harus berpikir, aku pikir cuma 2 bulan, 3 bulan lalu. Six months ago. Oke, kita akan tes. Hari ini kita lihat. Mudah-mudahan lancar, aman semua. Oke, okay. Lihat ke depan. Tadulu, belum. Gila, waktu cepet banget, Shen. Iya. Apa ini ngasih tangan? Sebentar. Biasanya kamu kertek-kertek sini. Lain, sekarang kita tes neck-nya dulu. Oke. Okay. Oke, lihat depan. Kita lihat sini, range of motion. Aman, gak ada yang sakit? Enggak. Oke, balikannya. Bim, kok aku takut lagi ya? Belum, ini masih ngecek doang. Aman. Lihat ke atas. Kamu kenapa nutup mata gitu? Enggak sakit kan? Enggak. Oke, wait. Aman. Bunyi. Okay. Serius? Udah minta ampun tulangnya, aku bunyi duluan gitu. Ini belum dibunyiin atau diapa-apain. Gila bagus banget, sumpah. Gila, parah, olahragawan cuy. Enggak, serius. Kadang tuh orang tuh suka nyangkut-nyangkut pas diangkat tuh kayak agak krek-krek gitu. Ini bener-bener kayak ajib. Oke. Okay. Iya. Alright, very good ya. Jadi enggak ada yang sakit, enggak ada apa-apa ya. Oke. Okay. Tangan ke kanan di kepal. Seperti ini. Tahan, lihat ke depan. Tahan yang keras. Bagus. Enggak, karena pas dulu tuh kesempet lemah iya, kan. Iya, jadi iya. Ini masih terjaga, masih bagus. Oke. Okay. Tahan yang keras. Tahan yang keras. Oke, okay. Agak sedikit pengurangan di situ. Tahan yang keras. Oke. Okay. Alright. Daerah leher ada sedikit pengurangan pada saat nengok kiri kanan. Dalam kanan biasa, coba kamu nengok sejauh mungkin ke situ. Alright, kanan. Nggak ada sakit ya. Harusnya sih nggak ada karena memang Yuriko juga kan sering olahraga, tapi nggak ada salah kita ngecek untuk make sure. Alright, kita mulai dari jari-jari. Suka tinju ya? Ngeri lo bosku. Boxing. Gile lo, parah sama lo. Ngeri. Boxing, keren banget. Alright, tarik napas. Tapi better dibanding dulu. Dulu kayak gini udah sakit banget, inget gak sih? Iya benar. Kok sekarang oke aja? Nah iya kan? Mungkin aku healthier karena olahraga kali. Healthier. Adjustment juga. Ini biasa loh, 10% loh. Kayak, waktu itu kayak gini kan udah kayak sakit-sakitan banget kan? Mungkin kamu ngerasa nyeri sekarang tapi gak separah waktu itu ya? Iya. Tapi oke deh kayaknya. Kalau jangan-jangan emang udah... Kebal? Apa? Masa kebal? Udah apa berarti? Udah sehatan. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan ya. Tapi waktu itu aku sakit banget sih emang yang pertama. Iya. Nanti ini dulu. Right. Mungkin gak ya orang-orang banyak yang nonton karena bunyi kertek-kertek terlalu nyaring. Tapi emang bunyi kamu nyaring. Gila. Itu udah begitu cuy. Langsung enak tuh. Okay. Ini bisa bunyi juga Bim di sini. Kalau misalnya sering exercise high impact, terus dia udah mulai agak kaku, kalau diginiin, tek bisa bunyi. Oh. Nah. Kayak tadi nih, rasain nggak? Iya. Klik langsung bunyi otomatis. Alright. Oke, okay, good. Good job. Breathe. Sedikit ngilu. Iya, nggak apa-apa, it's okay. Napas aja, napas. Tahan sakit. Sumpah yang ini sakit? A bit. Oke. Okay, tapi gak sesakit yang pertama. Iya, napasin aja. Breathe, 10%, 20%. Aduh, oh Bim, my gosh, sakit ya. Bim. 10 lagi, oke. Okay.
Ya, langsung keringet. Langsung keringet dingin, guys. Parah, guys. Oke. Okay. Ouch. Ah, sorry. Okay. Gak bunyi itu kayaknya. Okay. Alright. All good. Okay. Tiduran, kepala di sini, kaki di situ deh. Terlentang. Kita cek kaki yang mudah-mudahan masih rata ya. Karena aku ingat aku pas... deg-degan ya setiap kayak kepalanya kaki. Jangankan kamu, aku aja yang... tahu deg-degan gitu loh. Tenang, relax, badan lurusin. Kita mau belum ngapain, masih-masih mau dicek panjang kakinya. Oke. Okay. Okay. Alright, jadi kanan agak lebih panjang dikit lagi nih. Mungkin 8 mili. Ini lumayan lumayan loh Yuri bedanya. Berarti enggak balik lagi kan? Maksudnya dia masih tetap stay kayak yang terakhir kita. No, no, no. Waktu itu kan mulai udah rata. Tanganku kesemutan. Serius? Sus ini. Karena pergerakan, ini berubah lagi. Sakit? Enggak. Ngantuk malah. Oke. Okay. Yuri, tenang aja, rilas tangan di perut. Ini lemesin, lemesin. Ini tegang, ini tegang. Oke. Okay. Oke. Okay. Relax, jangan tegang, jangan tegang, chill, 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 chill. Oke, okay. Good. Alright. Breathe. Ini diapain sih, Bim? Lagi di adjust ankle-nya. Terutama yang kanan nih, yang lebih panjang pasti lebih banyak pressure. Oke. Okay. Bima. Good. Kamu kayak lebih kaget hentakannya deh. Kayak hentakannya tuh kayak seolah bikin kaget. Ini nih, ini kayaknya yang ini bakal bunyi nih. Karena lebih panjang, pressure-nya lebih, lebih tinggi ke dia. Relax. Chill. Bunyi ya. Bener. Bunyi ya. Bener. Bunyi bener. Right there. Karena gak emang bunyi. Coba ini satu lagi, tes lagi. Takutnya gak kena tadi. Relax, relax, jangan ditegangin. Oke, okay. See, bener kan naik ke atas. Naik ke atas lagi, geser ke atas, geser ke atas. Karena biasanya guys, kaki yang lebih panjang otomatis pressure-nya lebih tinggi. Dan itu yang mengakibatkan apa tulangnya itu ketekan. Oke, okay. Relax. Duh Bima, serem deh. Enggak. Gaya-gaya baru aneh-aneh. Enggak, itu buat buat tengkul. Oh. Tenang aja. Relax. Serius? Iya, ini baru belajar kemarin. Enggak. Enggak serius, enggak. Lemesin, lemesin. Oke, okay, good. Oke. Okay. Nah, lihat nih, wait. Lihat nggak, ini badannya nggak terlalu naik se-naik yang kiri. Lihat nih, kalau pas di sini nih, lihat nih, lihat nggak? Iya. Yeah. Ini sebenarnya ada gerakan buat benerin ini. Tapi harus pakai meja. Tapi kamu kalau jalan suka bunyi nggak? Kotak-kotak-kotak gitu? Nggak sih. Nggak ya? Nggak. Alright, kaki aman, kita sekarang balik badan. Ini favorit kamu ini, iya kan? Iya. Takut. Tenang, ini favorit kamu ini. Buang muka sih. Ruben suka aja.
Buang muka sih. Ruben suka jahil, nanti gue diedit mukanya aneh-aneh. Bim. Tenang, relax. Enggak, udah enggak ada yang bunyi, Bim. Tadi udah bunyi semua itu. Tapi kamu pribadi sih, itu enakan enggak? Enak sih, hangat badannya. Bima. Apa? Gua pikir bakal dipatahin, enggak lah. Tenang, relax. Gila, bunyi dia emang bener-bener crunchy banget ya. Relax, tenang aja, tenang. Bunyinya gila banget deh. Gila, gila, gila. Bunyinya bener-bener kayak editan. Dan masih bunyi loh, ngerti gak sih? Tenang, ini cuma diginiin doang. Emang kenapa, sakit gak kan? Kamunya aja parno. Kamu nih parno nih, bikin aku jadi bingung nih. Relax, relax, relax. Bunyinya nyaring banget ya. Relax, tenang. Oke, okay, good. Relax, tenang. Oke, okay, good. Yur, gimana Yur? Aman kan? Aman, aman, aman. So far aman kan? Aman. Alright. Kalau ada yang sakit kasih tahu ya. Hah? Aman. Aman. Kok tadi kayak ngencengin, geli doang ya? Enggak. Relax lagi, relax lagi. Ini gimana nih rasanya nih? Aman. Ini? Aman. Kok space-nya lebih banyak ke? Coba lihat kanan. Lihat kiri. Oke. Okay. Lihat kanan lagi. Alright. Nah, ini bagus banget guys. Jadi, kalau kita pegang lower back, kita kayak gini nih. Kepala terus gerak juga sama kaki. Kaki sampai ujung gerak, kepala juga gerak nih, ada gerakan nih. That means pergerakan kita tuh travel dan tulang aman. Okay. Orang yang bermasalah di salah satu bagian tulang, pada saat di kayak giniin, percaya nggak percaya, kepalanya diem. Okay. Kayak gini nih, ngerti nggak? Kalau dia tersumbat di sini nih, dia diem. Nah, ini salah satu cek. Nggak, jangan terlalu kalau kenceng, pasti semuanya bergerak. Cuman pelan aja. Nah, pada saat digerakin kayak gini nih, sampai ke kaki gerak, sampai ke kepala gerak, which means it's okay. Nah, biasanya kalau misalnya digerakin kayak gini, let's say di sini ada blockage atau ada yang geser, otomatis dia nggak akan, apa namanya, nggak akan gerakannya nggak akan mulus, akhirnya dia bakal berhenti ke sini, dan kadang itu bisa di pinpoint di mana letaknya. Oke. Okay. Tapi in your case bagus. Aman ya? Bagus. Jangan tegang, relax. Shouldernya juga relax aja. Chin up dikit deh. Nah, gitu biar relax. Dia posisi defense banget dia soalnya. Tenang, breathe, buang, habis, case, case. Bang. Satu. Okay, relax. Tarik napas. Wah, habis. Jangan, jangan itu. Kalau kamu tahan,
nanti malah kencang, jangan. Okay. Buang napas, relax aja, kan kamu udah berkali-kali. Oke. Okay. Relax, tahan napas, tarik napas. Buang, habis, good. Alright. Is good. Alright. Is good. Alright. Good, breathe. Oh my god, bunyinya kenceng. Iya, makanya breathe. Karena harapan aku buat bunyiin semua, adjust semua biar kakinya sama lagi. Karena okay, kadang perbedaan di tulang belakang atau juga entar di leher. Di sini bunyinya kenceng. Shh, relax. Tenang, tarik napas. Buang, habis. Oke. Habis. Oke. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Itu ada deep itu. Iya. Yeah. Ini kamu emang lagi agak neken shoulder kamu apa gimana sih? Nah, relax. Oke. Okay. Okay, kita coba tas sini. Tarik napas. Buang, habis. Alright. Oke. Okay. Oke. Okay. Wait, diam, relax, badan lemesin. Oke. Okay. Ya aku kena angin-angin dari mana ya? Kok jadi makin ngantuk nih? Oh itu dari itu. Air purifier. Tarik napas. Buang. Habis. Oke. Okay. Alright. So far aman. Okay. Diam di posisi dulu. Oke. Okay. Bima. Tenang. Bima. Tenang. Tuh. Nah. Tuh. Tuh. Dengar gak? No. Gak sesakit itu lah jangan. Sesakit itu? Enggak. Sesakit itu? Enggak. Itu adjustment. Itu adjustment lower back. Diana kerese nih sumpah nih kesel ini. Satu lagi. Satu, dua, relax. Relax, satu, dua. Tenang. Oke. Okay. Ya dapat pasien yang jeritan, bingung juga ya. Eh tadi yang nomor 2 bunyi. Iya, jadi enggak harusnya tuh 3 bunyi, cuma karena dia udah au-au jadi mau nariknya jadi setengah-setengah harusnya tuh tok gitu loh. Tapi ya udah enggak apa-apa satu bunyi ya. Enggak emang nggak, bener sakit. Kayak beli cubit rasanya, Bim. Oke. Okay. Alright, tangan di samping lagi. Oke. Okay. Lemes. Oke. Okay. Lemes. Ini dua-duanya disampai. Iya, lemes. Oke. Okay. Aman. Alright. Okay. Sister, relax sister. Ini anak satu tegang banget nih. Asli. Lagi tegang banget, lihat sini. Ngantuk deh gue lama-lama. Udah bunyi tuh. Iya tadi aku dengar. Relax, napas. Tarik napas, buang. Alright. Kenapa? Iya. Jadi aku yang kagetan nih, jadi. Anaknya ngagetin terus nih. Napas. Buang. Go. Yang sebelah satunya belum maksimal. Serius posisinya. Kali bunyi sih. Iya, terak. Karena aku enggak selalu full langsung, jadi kayak dikit-dikit gitu loh. Biar enggak kaget juga. Oke. Okay. Oke. Okay. Napas. Oke. Okay. Oke, okay, napas. Buang. There you go. Oh iya. Iya kan?
Berarti tadi nggak kena karena mungkin posisinya kurang. Posisi kurang pas. Terus kamu nih hari ini nih lagi tegang. Beda sama satu sama kedua, tegang. Kenapa ya? Karena nggak di rumah sendiri mungkin. Kalau di rumah kan lebih relax, kalau di sini kan kayak wah berasa kayak di tempat baru nih. Gitu. Terus aku udah bilang ntar ada gerakan-gerakan baru, jadi mentalnya tuh dari awal tuh udah kayak ngunci gitu. Aman ya so far ya. Alright. Kaki lurus. Alright. Ini gini. Oke. Okay. Alright, balik arah ke arah sana. Oke. Okay. Ini lurus. Oke. Okay. Itu aman. Ini tulang aku pegang ini nih. Dia nonjol banget nih. Pertanda tau gak apa? Kebanyakan main handphone. Fix. Sumpah gak bohong, kamu gini terus. Fix kamu gitu terus. Ini nih, nih lihat yang ini nih. Dia keluar banget. Coba aja rasain. Satu doang. Tentang, kamu diam dulu. Nih. Ini jari aku. Kamu rasain di atas ke bawahnya. Iya kan? Dia doang sendiri. Kenapa? Pas kamu kayak gitu, ada satu yang jadi titik puncaknya. Karena dia gini terus, lama-lama dia pluk. Iya, kan pelit. Tapi kalau diberin harus digebuk benerin ya. Sumpah gak bohong. Digebuk gimana? Jadi ditaro jempol kita, duk gitu. Jangan deh, nanti aja deh. Kemarin ada yang aku benerin kayak gitu soalnya. Relax, jangan ditegangin. Gigi nempel, napas. Kita stretch manual dulu. Oke, okay, jangan terlalu keras, yang penting enak, pas ya. Set. Yuriko nggak sakit kakinya kan? Nggak. Okay. Breathe. Out. Good. Tarik nafas lagi. Buang. Good. Nice. Tarik nafas lagi. Buang sampai habis. All the way up. Good. Oke. Okay. Gimana tuh tadi bunyinya? Wikrek. Gimana tadi? Di sini. Oke, okay, that's where it's needed berarti. Berarti banyak tekanan di sini itu lagi-lagi. Phone. Bukan karena gerakan. Aku dari dulu kayak leher paling cepat pegel nggak sih, Bim? Mungkin. Aku selalu bilang sama kamu, aku. Iya. Tapi itu dia, nah usaha ini, kalau kamu main handphone, jangan pala kamu ngikutin handphone yang naikin. Kalau bisa ya, karena kan kita sering kan begini nih. Itu pasti tegang banget, stretch banget. Iya. Tuh, tulang aku gak ada yang nonjol kayak gitu. Tenang. Oke, istirahatin. Tidurin. Tenang, masih tegang. Nah, lemesin gitu, good. Relax. Oke. Okay. Relax. Oke. Okay. Wow. Untuk bunyinya kencang banget. Tapi Jasmine cuma dikit doang tadi. I know, karena aku tuh sering banget pegel di bagian leher. Jadi pasti leher tuh bunyinya tuh bakal tuh di atas tadi bunyinya. Di sini ya? C1. Tahan dulu. Okay. Tidurin. Relax. Tenang, shoulder-nya tenang. Palanya masih nahan. Oke. Okay. Tidurin di tangannya, tidurin. Good. Bima! Ih gila, tadi kenceng banget bunyinya. Ini udah ada leher fix, aku udah kayak emang selalu pegel. Tenang, relax. Nafas. Breathe dulu. Alright. Gila, bunyinya kencang banget sih tadi. There you go. Gimana? Enak banget.
yang sebelah sini gawat sih. Tapi yeah, mungkin emang bener-bener karena aku suka main handphone. Pasti. Jadi ininya lehernya gampang pegel. Iya, yeah, pasti on your phone. Pasti on your phone banget. Sorry. Lemesin aja. Tapi ini si Yuri lagi tegang banget nih, sumpah. Lemesin. Kayak kosongin aja. Kosongin, turun. Kenapa ya tegangnya? Aku juga bingung. Kurang tidur kali. Oke. Okay. Oke, lihat ke arah sini lagi. Aku duduk. Oh, enggak duduk ya, duduk lihat ke arah sana. Relax, lemesin aja ke belakang. Oke, kita dulu. Mesin lagi. Okay, alright. Wow. Udah. Wow, enak. Abis ini langsung tidur di rumah. Langsung seger mukanya, guys. Sumpah. Iya. Yeah. Mukanya langsung fresh. Walaupun jujur, kalau aku boleh kasih tahu, adjustmentnya dari aku lebih hati-hati sih. Gak semaksimal biasanya karena aku mengantisipasi ketegangan kamu. Ngerti gak? Karena yang salah satu kenapa sih kalau kita lihat Cairo, mereka itu selalu gerakannya cepat dan ringkes. Biar mereka cari waktu sebelum si pasien mengantisipasi. Karena kalau misalnya kita lagi leher, orangnya takut. Terus pas dibunyiin kita gerakannya lambat, terus mereka nahan. Jadi cedera. Iya, bisa cedera, bisa jadi malah gak enak, gak maksimal gitu kan. Maksud ngantuk banget muka lo, cuy. Ngantuk banget gue sekarang. Habis ini enak banget ya tidur. Iya, iya. Nah, terus? Jadi tadi itu, hai mam. Halo. Ada Angel mam di situ, mam. Jadi tadi itu kayak, aduh, ini orang agak tegang nih, aku harus pelan-pelan nih gitu kan. Apa sih maksudnya nggak boleh terlalu intensnya, nggak bisa terlalu tinggi gitu. Kecuali kalau mau relax banget aku bisa gerakannya full. Jadi tadi gerakan aku tuh bener-bener kayak kecil-kecil lebih padat, tek tek gitu loh. Iya tapi tuh bunyinya juga udah nyaring banget sih. Iya, tadi makanya tadi pas di leher kebalikannya aku ngerasa aku bisa membuat kamu lebih relax, baru aku tarik lebih banyak bunyinya kan. Tapi pas kamu tarik ke leher yang sebelah sini dia bunyi lagi kan dua kali. Iya. Berarti tadi sebenarnya belum semuanya kena, iya. Pas kamu bunyi lagi kena semua kan. Pinggang juga tadi kayak gitu kan, pas awal tuh kayak dapat posisinya tuh mungkin karena kamu masih tegang kayak belum. Iya, nah, bener. Baru pas kita ngelakuin lagi baru abis itu krek. Coba berdiri. Kita cobain berdiri. Gitu, oke. Okay. Tahan. Ini kebawahin aja. Alright. Ringan banget cuy, kayak gak ngangkat apa-apa. Iya, kamu beratnya 80 berapa, aku beratnya 42. Ini gue doang yang ngetarap tinggi. Gak berasa, sumpah 40. Gue nge-bench press aja bisa 890 kilo. Ini 4 setengahnya, setengah bench press. 42. 42. 42 kilo. Oke, okay. The berapa? Moment of truth guys. Tadi kakinya yang kanan udah bedanya lumayan ada 1 cm. Kita lihat sekarang. Oke. Okay. Kaki lurus. Jreng. Oke. Okay. Bagus. Yes. Nih lihat nih. Thank you, Bimski. Tak. Hebat. Thank you. Alright. Good. Anyways, thank you Yuriko udah nyobain lagi. Thank you. Tapi emang selalu rasa tegang ya? Enggak sih, mungkin karena aku ngantuk kali ya, terus apa jadi. Tapi kan kamu dari awalnya udah takut sama ketek-ketek yang kayak kaget, kamu tuh siap bisnisnya kaget. Ada, jadi mungkin udah lama juga enggak, mungkin kalau yang pertama kan takut, yang kedua kan udah pernah tuh jadi agak lebih relax. Ini karena udah lama lagi, iya. Jadi harus 3 bulan sekali, Bim. Dan aku udah paham semuanya mengenai ketek-ketek gitu ya. Tapi jujur pada saat ngejalanin sama pemahaman dua hal berbeda. Kenapa? Karena pada saat aku dikeretek juga dari kaki aku yang udah agak beda kemarin, saking udah lamanya, akhirnya rata. Dan setelah rata, gila jalan aku lebih enak, balance aku lebih bagus gitu kan. Terus udah kayak gitu, makanya pas tadi
ngeliat kayak kamu gitu beda. Kadang tuh suka mikir, masa iya sih gara-gara kertak-kertak bisa lurus lagi? Tapi memang perbedaan-perbedaan tulang itu dari posisi duduk kita, dari postur tubuh, dari lihat handphone, dari nyetir atau dari kerjaan apapun bisa merubah itu semua gitu. So mudah-mudahan kamu feel better tentunya. Olahraga juga makin powerful, makin enak. Dan buat teman-teman semua di rumah, jangan lupa buat jaga kesehatan sih. Iya, itu betul. Yang terpenting di masa pandemi seperti ini. Gimana caranya kita stay positive, udah gitu naikin sistem imun kita, ya kan, makan yang sehat, olahraga teratur. Jangan malah karena takut di rumah gak ngapa-ngapain, betul, imun turun, nonton berita kematian, makin stres malah jadi akhirnya bahaya. Betul, setuju. Gitu ya. Setuju. Ya gak sih? Alright guys, thank you banget Yuriko, thank you banget juga teman-teman yang mau nge-follow Instagram Mahmudin ada di sini dan juga YouTube channelnya ada di sini ya guys. Thank you. Don't forget to like, share, comment, and please subscribe. Bye everybody. Bye.